Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tempe masak kecap. Simple, sederhana. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: tempe, timun Jepang, bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Timun Jepang dan tempenya kita cuci sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih juga kita cuci sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Tempenya kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Untuk tempe, banyak sedikitnya sesuai selera kita juga ya, teman-teman. Timunnya kita potong di bagian ujung yang tidak diperlukan, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita juga ya, teman-teman. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih juga diiris tipis. Cabai rawit dipotong kecil-kecil. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan potongan tempenya. Aduk-aduk dan masak sampai berbau gurih. Setelah berbau gurih, kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Aduk-aduk supaya tercampur dan masak sampai bawang merah dan bawang putihnya beraroma gurih. Setelah bawang merah dan bawang putihnya sudah beraroma gurih, masukkan timun Jepang yang sudah kita potong. Aduk-aduk supaya tercampur, kemudian masak sampai layu. Setelah timun Jepangnya sudah layu, bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh ketumbar bubuk. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Setelah dimasak dan semuanya sudah matang, kemudian kita tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Tambahkan pula cabai rawit iris. Aduk-aduk supaya tercampur dan masak sampai cabai rawitnya layu. Untuk kecap manis, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya, teman-teman.
Bila suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit yang lebih banyak lagi ataupun saus sambal. Setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Tempe masak kecap pedas, simpel, sederhana, enak, gurih, cocok banget untuk lauk makan nasi selagi hangat. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.